Dan ketika kebanyakan masyarakat Tionghoa hari ini menyambut perayaan Tahun Baru Cina bersama ahli keluarga dan sahabat handai, ada juga yang kurang bernasib baik yang tidak mempunyai ahli keluarga atau tersisih. Ia seperti yang dialami oleh penghuni pusat transit gelandangan di Kuala Lumpur yang berketurunan Cina. Bagi memastikan mereka juga tidak terlepas berkongsi kemeriahan menyambut perayaan Tahun Baru Cina, Badan Pekan Kerajaan Institut On Jaafar IUJ hari ini menganjurkan program Jom CNY bagi tahun keempat. Bukan sahaja penghuni berketurunan Cina, malah gelandangan dari kaum lain serta kanak-kanak kurang bernasib baik turut diraikan dalam majlis ini. Kami ingin memeriahkan sambutan itu bersama-sama dengan rakan-rakan gelandangan yang lain dan berserta juga dengan kanak-kanak kurang bernasib baik di sekitar Chowkit dan juga Kuala Lumpur, supaya kita tidak membiarkan ataupun mengasingkan golongan ini terbiar begitu saja. Ia adalah satu inisiatif tahunan yang kami jalankan untuk memastikan bahawa golongan ini juga turut terbabit memeriahkan sambutan Tahun Baru Cina. Ia turut mendapat sokongan daripada Gombak Food Delivery Privilege dan pelajar universiti swasta yang menjadi sukarelawan untuk program amal berkenaan.